Shalom, selamat sore. Pelayan Firman, diaken dan penetua yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara dalam ibadah hari Minggu di GPIB Jemaat Petra. Adapun tema ibadah hari ini adalah tema ibadah hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta ini adalah layanilah Tuhan anakku. Selanjutnya, pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Anneke Siow Singal. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat, marilah berdiri menyambut kehadiran Tuhan Allah kita melalui firman-Nya. Jemaat Tuhan, marilah kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nats yang membimbing kita pada sore ini dari kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 1 ayat 7 demikian bunyinya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan melimpah atasmu juga. Jumlah awan melintari dunia.
silakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkan kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin. Apabila dengan sadar, tulus dan jujur kita mengaku dosa-dosa kita, maka dengarlah berita anugerah sebagaimana dinyatakan dalam kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Thank you.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru. Sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita akan datang dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah yang menyatakan diri dalam Putra-Mu Kristus Yesus, yang hadir melalui firman-Mu yang menghidupkan, menguatkan kami di tengah-tengah kelemahan, tantangan dan pergumulan. Firman-Mu yang menjadi terang di tengah kegelapan karena dosa. Tapi Engkau datang melalui firman-Mu yang menghidupkan, melalui pengharapan dan iman percaya yang teguh kepada-Mu. Saat ini ya Bapa, biarlah Engkau hadir melalui firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan. Biarlah Tuhan menolong melalui Roh-Mu yang kudus bagi kami yang ada di gedung gereja, kami yang melayankan firman-Mu, serta umat-Mu yang mengikuti secara daring. Roh Kudus hadir bagi kami semua. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menghormati firman Allah dengan memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya.
bacaan Alkitab yang mendasari khotbah dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17 yang menyatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Pembacaan kita tadi adalah surat yang dikirim oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada seorang yang bernama Timotius. Surat ini juga berupa isi surat pastoral atau penggembalaan kepada jemaat yang ada di Efesus, di mana di jemaat Efesus pada konteks kala itu sedang menghadapi persoalan-persoalan, sedang menghadapi masalah-masalah ajaran, yakni ajaran sesat, ajaran dongeng-dongeng, falsafah-falsafah yang tidak beriman kepada Yesus Kristus. Namun sebelum lanjut, kita mau melihat tentang siapa Rasul Paulus ini. Rasul Paulus adalah yang dahulu namanya Saulus. Dia dipanggil dan diubah oleh Tuhan. Rasul Paulus disampaikan dalam pembacaan tadi, dia membuat suatu pengakuan pribadi tentang siapa dia.
Dia adalah seorang yang tadi dicatat dan dibaca, seorang yang ganas, penghujat. Bahkan kita tahu dalam konteks yang lain, Rasul Paulus pernah membuat satu provokasi bagaimana untuk membunuh Yesus. Tapi justru dalam perjalanan ke Damsik itu dia mengalami kebutaan yang berbeda dengan cara pandang dia tentang ilmu dan kepandaiannya yang tidak masuk di akal. Dia dapat menghadapi kebutaan. Tetapi justru di situ dia dibentuk, dipanggil karakternya yang tadinya temperamental, dibentuk oleh kuasa dan kasih Tuhan. Yang paling penting di sini kita mau melihat bagaimana Rasul Paulus patuh pada panggilannya. Dia mau menjawab panggilan Tuhan. Sehingga akhirnya Rasul Paulus ini dibentuk dalam panggilannya itu melalui satu karakter yang berbeda. Dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Seorang pelayan itu adalah mau melayani. Dan kita tahu Rasul Paulus ini dalam pelayanannya banyak mengorbankan waktu dan dana. Kita tahu Rasul Paulus mempunyai satu keterampilan yakni membuat tenda. Karena pada waktu itu konteks orang-orang tinggal berpindah-pindah, nomaden, pindah ke satu tempat ke tempat yang lain, butuh tenda. Jadi dia membuat keterampilan itu, tetapi dia tetap melayani. Dia tetap melayani dan kemudian dia dibentuk dari pelayanan satu tempat ke tempat yang lain, pulau satu ke pulau yang lain. Dia banyak menghadapi masalah-masalah. Bahkan boleh dibilang Rasul Paulus ini terbentuk oleh masalahnya. Dia menjadi pelayan Tuhan justru syarat dengan pergumulan, syarat dengan tantangan. Pergumulan-pergumulan datang begitu berat. Bahkan dia sampai mengalami bagaimana dia harus dipenjara. Suatu tekanan batin, mental, fisik. Tetapi dia tetap mau melayani Tuhan. Benar-benar Saulus menjadi Paulus. Dia berbuah karena pengalaman-pengalaman imannya yang tidak manis. Pengalaman-pengalaman iman yang dihadapi tantangan demi tantangan. Namun akhirnya dia menjadi dewasa di dalam iman. Menjadi dewasa sehingga kemudian dia mengirimkan surat ini juga kepada junior yang disebut Timotius. Timotius adalah anak rohani juga dari Rasul Paulus. Rasul Paulus syarat dengan atau kaya dengan pengalaman-pengalaman iman dan dipanggillah Timotius ini sebagai orang yang masih muda, semangat dan tenaganya yang masih kuat dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan kita tahu Rasul Paulus ini dalam pembacaan kita tadi yakni dia menekankan pada kasih karunia Tuhan yang membentuk dia berdasarkan kasih. Kita tahu ada istilah sola gratia. Itu salah satu bentuk teologi ya Rasul Paulus. Sola gratia, gratia, gratis, gracia, gris. Pemberian cuma-cuma. Rasul Paulus melihat bahwa dari keberdosaannya dan gelapnya dia, Tuhan membawa dia kepada terang dengan anugerah, pemberian cuma-cuma. Kalau mau melihat, Rasul Paulus ini tidak layak untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Menginjil. Tetapi yang paling penting di sini Rasul Paulus mau berubah dan memberi diri dalam pelayanan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kemudian bagaimana kita mau melihat tentang Timotius? Timotius adalah yang muda secara usia. Tetapi dia juga adalah orang yang mau memberi diri
dalam panggilan itu. Yang kemudian kita tahu Timotius di abad pertama dia menjadi seorang rasul, atau kemudian dia menjadi seorang uskup di abad pertama untuk melayani Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Rasul Paulus tidak memahami tentang bagaimana hidupnya, tetapi dia mau melihat tentang bagaimana Tuhan yang memanggil dia memahaminya. Dan Rasul Paulus tidak memakai satu metode kehidupan secara pietisme. Pietisme itu adalah orang yang menekankan diri pada kesalehan. Sempurna, mereka berusaha mengejar kesempurnaan. Tetapi kesempurnaan itu semua manusia tidak dapat melakukan. Oleh karena itu Taurat digenapi oleh Yesus Kristus. Karena semua manusia gagal untuk melakukan Taurat. Dan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini menggenapi Taurat dengan kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Yang dinyatakan di atas bukit Golgota oleh Yesus Kristus, oleh kasih dan pengorbanannya bagi dunia yang percaya dan mau taat kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di sini kita mau melihat tentang bagaimana panggilan itu kita sebagai umat di kekinian, bagaimana ini kita mau tarik sebagai aplikasi. Kita bukan Rasul Paulus yang dapat mengabarkan Injil dari pulau-pulau ke pulau yang lain. Dari Yerusalem mereka datang di pulau-pulau terpencil. Bahkan Injil itu dikenal di dunia. Mereka mengabarkan Injil dengan begitu gencarnya, dengan tantangan-tantangan. Tetapi di sini yang mau dilihat tentang cara kerja Tuhan dalam pelayanan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, konteks Rasul Paulus dan Timotius masih sangat tradisional dalam menyampaikan dan mengabarkan Injil. Menulis surat, bahkan pada waktu itu menulis surat masih di kertas-kertas yang dibuat dari kulit-kulit kayu, ditulis cukup lama, dikirimkan waktu yang lama baru tiba. Saat kekinian dalam penginjilan sudah sangat modern. Mengirim gambar ayat firman Tuhan hitungan detik bisa dari Indonesia ke penjuru yang lain. Dan saat ini gereja juga ikut bersama dengan kemajuan IT, yakni mengabarkan Injil melalui sistem daring online seperti saat ini. Apa yang kita mau ambil makna juga daripada pelayanan Rasul Paulus, Timotius, dan jemaat yang ada di Efesus yang sedang mengalami masalah. Akhirnya semua tertuju kepada Yesus Kristus atas pengorbanan di Bukit Golgota. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna hanyalah Yesus Kristus di Bukit Golgota. Kita hanya mau melayani, melihat kepada Yesus Kristus. Sehingga dengan keberadaan kita dibentuk oleh Tuhan. Mungkin kadangkala kita dibentuk oleh masalah-masalah pergumulan kita. Mungkin kita dibentuk dengan air mata kita. Mungkin kita dibentuk dengan masalah-masalah seperti secara global yang dialami oleh dunia. Dengan adanya pandemi ini, maka mungkin dari situ kita ditumbuhkan iman kita. Kita bagaimana menghadapi kehidupan ini dengan tekun dan sabar. Bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana kita tetap mau melayani Tuhan dengan segala keterbatasan saat ini. Ekonomi juga sekarang sedang menjadi masalah global. Tetapi bagaimana kita tetap andalkan Tuhan dan percaya Tuhan dan tetap setia dari semua keterbatasan itu. Kemudian bagaimana ini kita mau tarik dengan antara Papa Rasul Paulus
dengan Timotius anak secara rohani. Di sini kita mau melihat bentuk regenerasi. Bagaimana orang tua meregenerasikan hal-hal yang baik kepada anak-anak cucu? Bagaimana gereja mau meregenerasikan pelayanan kepada anak-anak kita? Dalam bentuk talenta-talenta, dalam bentuk kelebihan-kelebihan yang Tuhan pakai. Hari ini GPIB memperingati tentang hari ulang tahun PA atau anak-anak. Rasul Paulus kepada Timotius, memang Timotius bukan kanak-kanak pada waktu itu. Tapi mau lihat di sini satu hubungan antara yang lebih tua dan muda, ada satu hubungan yang indah. Terjalin suatu connection yang baik. Jangan sampai anak-anak tidak menghormati orang tua. Jangan sampai orang tua tidak juga menghormati anak-anak. Di sini terjadi bahwa antara yang lebih tua dan muda ada satu jalinan yang kuat di dalamnya. Baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, dan bahkan di dalam berjemaat dan bagi bangsa dan negara. Saat ini banyak anak-anak Tuhan yang mempunyai keterampilan lebih. Kita lihat banyak anak-anak yang dari kalangan yang biasa-biasa, tidak mampu. Tetapi malah kadang-kala mereka dapat menguasai dunia dengan ilmu mereka. Tetapi jika anak-anak yang pintar ini tidak dibekali dengan iman, maka mereka dapat menciptakan robot untuk membunuh, untuk perang. Tetapi jika anak-anak dibekali dengan iman, maka atas kepandaiannya itu dia akan ciptakan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Gereja saat ini terpanggil untuk tetap berada dan melayani kepada semua kalangan, baik yang muda, tua. Makanya melalui pelkat-pelkat mulai dari tingkat anak sampai dengan tingkat lansia ada, karena pelayanan firman Tuhan dan pelayanan itu kepada semua usia, kepada semua umur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, berdasarkan firman Tuhan yang kita sudah baca saat ini, maka kita ambil amanat rohani di dalamnya bahwa Tuhan membutuhkan kita dalam pelayanan. Pelayanan baik dari keluarga, rumah kita, gereja, di masyarakat, bangsa, dan negara. Tetap dibungkus dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus mau menyampaikan kepada Timotius bahwa kasih karunia Allah yang murni dinyatakan melalui kehidupan pelayanan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Thank you.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah bersama semua orang yang percaya di segala waktu dan tempat, kita berdiri untuk menyatakan pengakuan iman menurut pengakuan rasuli. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan dalam doa syafaat ini kita akan berdoa bagi orang-orang yang sakit dan pergumulan-pergumulan yang dihadapi dalam jemaat dan bangsa dan negara. Saudara-saudara kita yang sakit yang akan kita doakan yakni Ibu Erna Hosang, Bapak dan Ibu Derek, Ibu Noni Vandersair, Ibu Eli Sulipati, Diaken Johanna Ramandei, Ibu Casmiati Pangau, Saudari Billy Ahutagaul, Bapak Jerobeam Rory, Bapak Robinson Moniie, Ibu Rasi, Ibu Trisnati. Inilah saudara-saudara kita yang sedang sakit dan ada keluarga yang sedang berduka, yakni keluarga dari almarhum Elizabeth Thomasua. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Bapa pengasih di dalam Kristus Yesus, yang selalu mengasihi kami melalui anugerah-Mu yang besar. Anugerah yang telah mengorbankan di Bukit Golgota bagi kami. Kasih yang telah mengasihi kami sebagai umat-Mu dan dunia. Kami mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau menyatakan penyertaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan, karena Engkau menyatakan kami dalam kehidupan saat ini, di tengah-tengah tantangan dan pergumulan, bahkan di tengah-tengah pandemi yang ada. Kami berada dalam kekuatan, kesehatan, keselamatan atas pemeliharaan Tuhan. Kami mau berdoa kepada-Mu ya Tuhan, kiranya bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang kami sebutkan satu persatu, atau mungkin ada yang tidak kami sebutkan, kiranya Tuhan melawat mereka, mengasihani mereka, sembuhkanlah mereka melalui upaya makanan, minuman, obat-obatan, semangat iman yang teguh kepada-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan kepada-Mu bagi saudara-saudara janda duda anak yatim piatu, mereka yang miskin dan tak berdaya, datanglah dengan kasih-Mu. Kami mau berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk gereja, yakni umat Tuhan yang hidup, gereja GPIB Jemaat Petra yang diam di sektor-sektor pelayanan. Tuhan kiranya lawat mereka satu persatu dalam kuasa Tuhan, dalam kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Kami juga mau berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan, presbiter, bahkan pelayan-pelayan yang terpanggil melalui talenta-talenta mereka, pelkat, panitia. Tuhan memberkati semuanya. Kiranya Tuhan datang dengan kasih-Mu di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan panggil untuk melayani-Mu melalui jemaat-jemaat yang ada. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk gedung gereja GPIB Jemaat Petra, baik yang ada
di Jalan Jampea, GPIB Jemaat Petra yang ada di Jalan Jaya, Keramat Jaya, yang ada di Bulak Turi. Ya Tuhan, biarlah kiranya kasih dan kuasa Tuhan, berkat-Mu hadir melalui kebersamaan jemaat. Namun lebih dari itu ya Tuhan, jemaat Tuhan kiranya Engkau berkati dalam kebersamaan, karena firman-Mu, di mana ada kebersamaan, di sanalah berkat-berkat Tuhan diperintahkan. Tuhan kiranya mau hadir dalam kehidupan GPIB secara sinodal. Engkau memberkati jemaat secara oikumene, gereja-gereja yang tersebar di muka bumi ini. Kiranya Tuhan hadir melalui pelayan-pelayan Tuhan, melalui umat-Mu. Kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati Presiden Republik Indonesia, wakil, dan sampai kepada pelosok-pelosok pedesaan. Kami mau berdoa juga kepada-Mu ya Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, Pelkat PA, anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini, agar mereka berada dalam cinta kasih Tuhan, agar mereka menjadi anak-anak yang diberkati, menjadi anak-anak yang berguna bagi keluarga dan juga bagi gereja dan bagi negara. Inilah kami ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memelihara kami di dalam keadaan di mana kami berada, baik kami yang ada di gedung gereja saat ini dan kami yang mengikuti secara daring. Biarlah kesana Tuhan perintahkan berkat bagi mereka. Biarlah kesana Tuhan perintahkan semangat hidup. Biar di sanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat Tuhan dalam kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Sehat diberkati. Inilah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur pasal 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kau tak pernah berpaling.
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Persekutuan ibadah yang memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat, kekasih Tuhan dan berada di rumah masing-masing. Kami pelayan dan jemaat mengucap syukur pada Tuhan serta mengucap syukur terima kasih kepada-Nya. Pelayan firman Pendeta Anneke M. Singal. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar bersama membimbing dan menuntun kita memasuki minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada presbiter yang bertugas memandu lagu, organis, petugas multimedia dan tim COVID-19. Beberapa hal yang perlu dibacakan antara lain. Sidang majelis jemaat khususnya perihal penyampaian laporan hasil pastoral pengembalaan sesuai ketetapan SMJ tanggal 1 Agustus 2020 dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2020 pukul 10.00 Nugraha Petra mohon kehadiran seluruh presbiter Petra untuk hadir tepat waktu atau dengan menggunakan protokol kesehatan. Ibadah Pelkat PKB. Ibadah Pelkat PKB dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 pukul 19.00 WIM dengan pelayan firman Pendeta Ariano Wangkai, pelayan liturgi pengurus pelkat PKB, ibadah di rumah masing-masing, disiarkan langsung lewat online YouTube GPIB Petra Jakarta. Mohon partisipasi segenap anggota pelkat PKB untuk mengikuti ibadah tersebut atau jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe YouTube GPIB Petra Jakarta. Majelis surat atestasi masuk. Majelis Jemaat GPIB Petra Jakarta Utara telah menerima surat atestasi masuk dari Majelis Jemaat GPIB Bukit Zaitun Makassar nomor 251/1/BX/X/2019 SA atas nama Saudara Alexander Yosi Siaan Patinama dan terdaftar selaku anggota Jemaat Seter Pelayanan 8 demikian untuk diketahui oleh warga jemaat. Berita duka cita telah kembali ke rumah Bapa di sorga Ibu Elizabeth Tomasoa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 jam 11.30 WIM di Citayam Depok
Jemaat Sektor Pelayanan 2. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing, maka kolekte, persembahan syukur dan persembahan perpuluhan serta lainnya dapat diserahkan langsung ke kantor majelis jemaat atas transfer lewat rekening BNI dan Mandiri yang tertera pada warta jemaat. Demikian warta dibacakan dalam ibadah hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Terima kasih atas perhatian, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan menutup ibadah di tempat ini. Dan kita akan kembali dalam ibadah nyata di mana Tuhan panggil dan tempatkan kita untuk beribadah. Marilah kita berdiri. Tinggallah dalam damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Serta lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.